Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan ngajakin kalian mau jalan-jalan ke Lembang. Ikutin terus ya keseruannya. Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Kita hari ini mau ke Lembang. Kita mau ke wisata yang baru, Drans, yang di Ciater. Tapi kita mau lewat jalan yang motong ya, jalan motong lewat Dago, nanti ke arah kiri. Nanti kita lihat aja ya. Kita sekarang ada di pom bensin mana ini? Dago. Pom bensin Dago ya, nanti lurus ke sana terus sampai simpang Dago, terus lurus ya teman-teman. Oke, sampai ketemu nanti ya. Bye. Jodohnya papi, yo, jodohnya papi ya. Dari perahu kita lurus ya teman-teman. Depan ini teman-teman, kalau ke kiri bisa juga ke Lembang ya, ke jalan Kuincrut, tapi kita nggak lewat situ, kita mau lurus. Ini ikon batu. Ini teman-teman kalau lurus bisa ke Maribaya ya teman-teman. Nanti di depan itu ada jalan kecil, kita belok ke arah kiri. Hey.
Nah ini depan ini teman-teman kita belok kiri ya ke arah mana ini? Via Pramesta. Lembang Via Pramesta ya teman-teman. Jalannya sih cukup buat dua mobil, tapi harus hati-hati ya karena banyak tikungan nanti, banyak tanjakan dan turunan juga. Pemandangannya lumayan bagus ya lewat sini. Kita ke Lembang via Pramesta ya teman-teman. Jalannya udah dicor di sini, lumayan enak. Mungkin nanti ada yang rusak tapi cuman sedikit. Buat kalian yang mau menghindari macet bisa lewat sini ya. Di warungnya di video. Jalannya lumayan lengang ya teman-teman, padahal ini weekend. Kalian tinggal mengikuti aja jalan ini ya teman-teman. Nah ini depan wisata Dago Dreamland teman-teman. Nih teman-teman mau aku tunjukin nih, sebelah kiri nih bagus banget ya. Bawah itu tempat wisata tuh. Tuh wisata tuh. Aku mau tunjukin di depan juga ya, pemandangan yang bagus banget. Yang ini ya, mandek sih ya. Ini apa ronom? Ayo. Nah ini teman-teman, wow, bagus banget ya. Oh, pemandangan di bawah kelihatan semua tuh, keren. Tinggal ke atas saja nanti terus. Kota Bandung di bawah.
kita tinggal ke atas saja nanti terus. Ada rumah miring juga nih di sini. Nah ini teman-teman jalan rusaknya ya di sini. Kemudian berdebu juga. Kalau lurus nanti ke Lembang tuh. Nah ini depan ini Pramesta ya teman-teman. Belok kanan. Ini depan ini tanjakan. Sama jalanannya agak rusak ya, hati-hati. Lah terlewatkan jalanan rusak. Nah, nggak enaknya lewat sini tuh kalau posisinya ada di belakang mobil kayak gini ya teman-teman. Jalanannya nanjak sama rusak ya. Ternyata mulai ramai teman-teman, banyak ini yang plat luar kota semua ini. Tanjakan. Oke, sebetulnya tiga RT. Kita belok kanan. Nah, masih banyak yang berlubang ya teman-teman. Itu bagus sekali. Keren guys. Tapi jalannya ya nggak keren. Wow. Sampai di sini masih jelek jalannya. Yang bagus cuma dikit berarti ya. Kita kalau lurus ke Maribaya, kalau ke kiri ke Tambak Rau Lembang, kita ambil yang ke arah kiri. Luar kotaan udah banyak yang lewat sini teman-teman. Tuh. European nih. Ketik strawberry. Lurus ke Ciputri Cikole Subang, ke kanan ke Maribaya, ke kiri Lembang ya. Kita ambil yang lurus. Kita ke kiri ya. Lurus. Oh, lurus. Kita lurus ya teman-teman. Ke arah Subang. Lembang ke kiri. Dari sini jalannya agak kecil lagi ya teman-teman.
masih rusak ya teman-teman. Ini sebelah kiri ini kita apa, jurang ya, hati-hati. Itu teman-teman pemandangannya, wow, banyak perkebunan. Kita belok kiri teman-teman dari sini. Wow, sejuknya. Wow, pandangannya keren. Kita udah hampir sampai ya teman-teman, nanti sampai tembusnya itu di Jalan Raya Lembang Ciater. Gak enaknya lewat jalan sini itu kalau misalkan ada mobil kita susah nyalip, terus debunya lumayan teman-teman. Depan ini jalan raya ya teman-teman, jadi tembusnya itu di sini. Jalan ini depan ini jalan raya Lembang Ciater. Kiri ke Lembang. Kiri ke Lembang, kalau kanan nih ke Ciater. Jadi kita ambil kanan teman-teman yang arah ke Subang. Baru di aspal teman-teman nih jalannya nih. Iya enak ya. Lumayan, jadi orang-orang yang mau ke arah kampus, kita ke arah Subang. Ini sebelah kiri ada Sindang Reret. Sindang Reret nih. Ini di depan udah pintu masuk gerbang Cikole teman-teman. Nih tempat parkirnya bis-bis wisata. Tuh. Ini sebelah kiri udah masuk area Cikole yang. Ini banyak tempat wisata, tempat camping. Sebelah kanan juga tempat camping. Sebelah kiri juga tempat camping.
kalian yang suka camping, di sini banyak pilihannya, mau sebelah kiri atau sebelah kanan tuh area camp. Teman-teman, sebelah kiri wisata tangkupan perahu. Tuh kita yang ke kanan. Tuh di depan juga ada wisata di sebelah kiri. Kita masuk Kabupaten Subang nih. Wisata Astro